بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Nanti kita semangat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. An Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruja safaran aqa'a baina azwaji. Itu dia. Kata Allah ya. Baik, ana Aisyah pada Ummul Mukminin Aisyah zaujatun Nabi badalnya iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia kata Aisyah kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran, jika dia nak keluar kepada satu musafir dan keluar nak jalan mana-mana tu, aqra'a baina azwaji, dia akan buat undian, dia akan buat undian baina azwaji antara isteri-isteri dia tu. Dia akan mengundi lah, buat undian dengan siapa, siapa keluar undi dia. Itu lah ikut Nabi. Sebab kita kecil, kita kecil dulu ya, main pak. Dia macam ramai kan, kita mengundi, masuk ke ni, nak ke ni. Ini sama lah, Nabi pun buat undian. Jadi siapa dia, fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha, siapa yang antara isteri itu yang keluar kepada bahagian tu, maksudnya undian tercabut, siapa yang undian tercabut tu, kharaja biha, Nabi akan keluar dengan orang tu. Siapa hak undian terkeluar, hak undian tercabut, jadi Nabi akan keluar dengan orang tu lah. Fa'akru'a bainana, jadi Nabi pun satu hari fa'akru'a bainana, Nabi satu hari, Nabi apa? Nabi akru'a, Nabi buat undian bainana antara kami isteri Nabi ni fi ghazwatin ghazaha. Jadi dia buat undian pada ketika dan nanti perang. Perang, nanti perang dia buat undian. Nak pergi bini Nabi ya. Nak isteri dia. Jadi dia kata perang ni perang Bani Mustariq. Iaitu pada Khuza'ah, Khuza'ah. Nak cari buat ni. Iaitu perang Bani Mustariq. Jadi fakhur dia sahmi. Bila mengundi tu, mengundi masa nak pergi perang pada Mustariq ni, Aisyah kata keluar bahagian aku, kata apa? Undi aku terkeluar, kata cabut-cabut, nama aku kena. Jadi fakharajtu ma'ahu, aku pun keluar dengan Nabi lah. Aku pun keluar dengan Nabi yang mulia. Ba'dama unzila hijab, dia keluar ni masa tu turun ayat hijab, ayat perintah suruh pakai. So hijab lah, hijab kata apa? Dinding lah. Ayat dinding, ya. Ayat hijab. Itu suruh apa? Kalau minta ayat hak tu, ayat surah apa? Dengan surah yang suruh kalau nak minta, minta belakang, belakang tabi yang minta tu. Itu ayat hijab tu. Iaitu ayat fas'aluhunna min wara'i hijab. Kita bila tua ayat ni tak ada lah tentang pencampuran lagi perempuan. Ayat hijab. Jadi Aisyah kata dia keluar ni setelah turunnya ayat hijab. Jadi fa'ana uhmalu fi haudas, Aisyah kata aku pun bila nak pergi perang tu, dia tak, Aisyah kata aku ni ditanggung ataupun diangkat fi haudas, di atas haudas. Haudas ni kalau nak, haudas ni nak kata apa? Bahasa apa? Bahasa kita ni macam filem, filem Musang Jangguk kan? Ha, dia memang hakik tu.
Pengiwan? Oh iya, iya tu. Tak tahu pengiwan. Kalau terjemah dalam kitab lama, panggil sepeduk, sepeduk. Sepeduk. Nah, benar tu lah. Benar tu lah. Kalau orang gajah ada tempat, panggil sepeduk. Nah, ini tu lah macam filem tu, filem lah. Macam janggut tu. Ada usum. Buat klik lah tu. Jadi, Aisyah kata, aku pun diangkat di atas. Benar tu lah. Tempat tu, panggil sepeduk tu. Jadi, wa'un zala fihi. Dan diturunkan dalam itu. Di atas contohnya yang yang buh di atas belakang unta, belakang gajah. Nah, atas buah tu dia pakai tu supaya apa? Supaya lebih terjaga kehormatan lah, kan? Macam gajah tu kan, ya, buah arak naik gajah tu, pakai sekeduk tu, sekeduk. Ataupun orang Arab, haudaj, haudaj. Tak ada ni kok dia ada ke? Mungkin ada kok India, ada kok India, Thailand, ayo. Kok ni tak ada. Tu lama sangat tu. Dia ditanggung atas haudaj. Dan ditunggu buat atas tu juga. Mana tu tunggu macam tu. Jadi, fasilna hatta iza faragha Rasulullah SAW min ghazwati. Jadi kami berjalan hingga selesai Nabi perang lah, hingga selesai perang tu. Berjalan hingga selesai perang tu. Hatta idza farau Rasulullah, hingga Nabi buat selesai perang daripada perang Bani Thalib tu. Jadi waqafala waqafala kata nak klik lah, habis perang nak klik Madinah lah. Waqafala tu lah, kembali lah kafilah. Habis bukan nak klik Madinah, wadanauna na Madinah. Dekat sampai Madinah dah. Dekat sampai Madinah dah. Adana lailatan birrahil. Jadi ada orang cakap lah, ada announcement kata, okey malam ni kita nak tolak, ha gitu, berangkat. Nanti memang betul jalan ha putih ke tu. Kan? Jalan jauh ni memang nak bermalam tu kan. Jadi ada seorang ada pengumuman kata, okey malam ni kita nak tolak. Jadi fakum tu aku pun bangun lah. Hina adhanu ketika dia mampu itu tu. Birrahim. Dengan nak berangkat tu aku bangun. Aku bangun. Ketika ada pemberitahuan mengatakan nak berangkat mana tu. Sangat syaitu itu. Dia pun berjalan. Dia berjalan hatta jawastul jaisha, hingga aku melewati dan melokasi tentera tu. Sebab dia jalan ni dia nak pergi kota hajar. Aisyah berjalan. Aisyah kata aku berjalan sebab nak kota hajar. Hingga dia melewati dan melokasi tentera tu, pasukan tentera tu. Jadi falamma qadaitu sya'ni, setelah aku selesai kota hajar lah, akbal tu ila rahib ila rahli. Lepas yang kota hajat tu dia dah aku klik lah, dah berpusing klik kepada kuburan tu lah. Kemudian falamas tu sadri, aku pun pegang dada aku ni, gagal aku dada ni. Fa'idha akdun li min jaz'i azfa qad qadim kota'an, bila pegang tu oi kalung. Kalung, rupanya kalung jatuh. Kalung dia tu, mahal kan kalung ni. Orang buh, terima dukuh. Dukuh kan. Kalung lah kalung. Kalung terlef juga, macam lah. Dia buka, jatuh dah kalung ni. Nah, ni tak jatuh, ni orang lagi ragu lah ni. Ini jatuh, mana jatuh? Dia lepas pusat kotor hajat, jatuh. Benar tu? Jadi benar tu, kalau tu buat nama tempat dengan jati asfal nama tempat lah. Benar tu, kalau tu benar tu, contoh kita made in China ke, made in England, macam mana? Buatan mana kan? Dukuh tu benar tu, daripada tempat jati asfal nama tempat. Utuh. Jadi, farajak tu. Benar tu, dia pergi dah kan? Dia nak pergi ke apa? Ke puak lah. Ke apa? Kau apa? Inilah apa? Hang angkat tu.
nak pergi ke pasukan tentera lah, nak pergi kan, nak balik kan. Dia bukan ada Allah, jatuh kalung dia. Ha. Dia pun pusing klik cari. Faraja'tu faltamastu aqbi. Dia pergi klik tempat yang kotak, dia cari, carinya. Dah malang kan. Kalau maghrib tak jumpa lah. Nah, dia cari. Jadi fahabasani ibtiwa'u. Allah mata habasani minta menahan atau untuk cari puah cari. Cari itu. Jadi fa'akbar alladhina irhalu nabi fahtamalu haudani. Bila lagu tu, kan, dia puah cari itu, hingga dia, hingga genum tolak lah. Gehan hakik itu tolak lah. Nah, untah nak buat itu tolak lah. Atau mungkin usung tu, tapi ini pasalnya untah ni. Jadi, orang yang bawa tu tolak lah, yarhalu nabi fahtamalu haudani. Memang akak, nak tahu buh. Mungkin emang bawa turun lah tu, bawa turun, bawa turun, kira tak putar. Nah, ingat dia ada dalam tu dah? Ingat? Tak? Aisyah Umar bin ada dalam tu dah? Abu dah putar. Jadi, farhalu ala ba'iri. Emang buh nak tu? Buh, faham ke bang? Sekeduk tu atas, atas unta tu. Alladhi kutu arkabu. Unta hak yang naik dah. Menata Aisyah ada kat situ lagi. Dia memang beritahu dah, dia kata nak tolak mana ni. Aisyah kutu hajat. Dan hilang kalung tu. Dia cari kalung dia. Dia ni tolak dah. Pokoknya, dia memang hakik buh dah. Menata tu hakik buh dah. Unta dah. Tolak lagi. Haa. Wa hum yahsabuna anni fi. Kenapa dia menghakik? Sebab dia mengata umat ini adalahnya. Sebab turun ayat hijab lah. Ayat itu turun lah. Dia mahu tak nak sembang tu lah. Tak boleh. Dia mengangkat sebab dia menyangka mengatakan Aisyah umat ini adalah dukuh tu. Dalam sekeduk tu. Dan dia kata wakana nisa idzaka khifafan. Dia kata, Aisyah kata perempuan zaman tu masa tu khifafan ringan. Memang orang tina ringan kan. Tak berat pun tina ni. Tapi kalau musyrik tu oi badan dia letak juga. Jadi bagus ni buah tu. Aisyah kata zaman tu ringan. Mungkin makan berkurang kan, makan berkurang. Zaman ni makan macam-macam, kambinginya macam-macam kan makan. Makan benda yang boleh apa. Tengok budak-budak pelik-pelik kan. Sebelah tu beranak dah. Zaman lu mungkin lah buat nikah awal. Ha, 300 tahun beranak kan. Biasa. Tapi lah ni pelik kan. Dia mari cepat sangat mari tu. Mari bulan tu. Makan tak makan. Pucat makan. Pemakanan macam-macam. Aisyah kata zaman tu sebab tu dia menghakik tu tak bersabar sebab dia kata perempuan zaman tu ringan. Kita dah ni kalau hakik berasa ni rasa hakik itu berat lelaki dia ringan mesti tak ada orang ni. Tapi sahabat tak merasa sebab zaman tu dia ada perempuan yang ringan je. Lam yaskulna tak berat. Walam yashahunna allahmu. Nata daging-daging tak banyak dah. Nata daging kurang. Tuan dia tak berat sebab banyak makan. Daging pun tak banyak. Kita buat sebab daging kan. Hujannya kurang makan. Lani banyak makan. Wa innama ya'kulna al-ulqah min at-ta'am. Masa tu perempuan ni ataupun perempuan ni makan ulqah. Nata ulqah ni sedikit. Makan sikit lah. Jadi falam yastankir al-qaum haina rafa'u. Maka bila lagu tu zaman tu makan tak banyak, perempuan pun ringan. Bila lagu tu dia macam ni tak ada aku umat ini dalam tempat ni ada aku. Mereka tak di bangkang, tak bangkang kan. Dia mahu apa? Memang masa ada lah. Sama aja hakik tu ada orang tak sama juga tu kan. Sebab tu dia tak ada bangkang kan. Dia kata ya, syahadah pada tak ni lah. Memang tak langkah lah. Tak ada bunyi begitu. Dah hakik tu Tak ada orang kata, ya, Aisyah syahadah tak ada. Tak bunyi. Sebab puncanya, perempuan masa tu,
badannya tak besar atau apa, tak berat sebab kurang makan. Jadi fahtamaluhu wa kuntu jariyah hadisah. Ibu Hakim itu sedangkan aku ni jariyah hadisah. Aku ni budak perempuan yang masih umur muda, hadisah sini. Muda lagi. Nabi kahwin yang umur apa? Bila tahu kan? Apa tahu? Ada hik apa tahu? Tak ingat. Nabi kahwin yang muda lagi. Muda lagi. Nata tak sampai 12 tahun lagi. Umur tak sampai 12 tahun lagi. Muda kan. Jadi faba'asul jamal wasaru. Faba'asul jamala wasaru. Naqamu wasaru. Faba'asul jamal apa ni? Faba'asul jamal ay aqamu wa asaruhu. Aqamu. Mereka hantar unta dan wasaru, mereka berjalan. Mereka hantar unta untuk angkat tu lah. Kemudian ketika, dalam masa juga fawajat tu ikni ba'da mastamarra al-jaisu, maka aku jumpa kat kalungku setelah mereka sudah berlalu. Setelah tentera tu pergi dah. Oh, aku jumpa. Kemudian bila lalu tu dia memang berida kan. Fajitu manzilahu. Aku pun datang tempat mereka itu. Bila jumpa tu dia pun pergi lah tempat yang tentera duduk dia. Walaysa fihi ahadun. Tak ada seorang pun. Habis dekat pergi bila. Sebab dia buat umuman dia tahu. Okey, mana dia akan tolak. Nah, itu. Jadi, fa'ammamtu manzili. Ammamtu manzili ladhi kuntu fih. Dia pun dia pergi ke tempat hak mula tadi tu. Dia pergi tempat dia mula tadi. Dia apa? Dia naik mula kan, dia turun tu. Pergi situ. Dia kata mungkin bila dia mana hakik, mungkin mabuti mana tengok apa? Kemul ini tak ada aku, dia mungkin mesti gelik lah, gimik dia kan. Betullah. Dia menganggap betullah. Dia pun pergi tempat dia duduk mula tadi tu. Fazanantu annahum sayafkiduni. Dia kata mungkin dia mana mungkin akan berasa aku tak ada lah tu. Sebab tak punya suara apa-apa. Mereka tak ada kat mana ni. Mungkin dia agak betul lah. Bila betul, bila apa? Bila dia memang agak betul, dia memang akan pusing gelik lah kan. Dia tu Aisyah kata sebab tu aku pergi tempat tu. Bila betul, bila tak ada, dia memang akan pusing gelik lah. Jadi fahiri'una ilaya fabaina ana jarisa. Tak kalah aku duduk. Ada duduk situ lah. Ghalabasni aina'ya. Malah ni dah malam ngatuk dah. Dia sedang duduk ke tempat lain tu. Walabasni ainaya. Dia pun mengatuk. Tertidur kan? Anin tu tertidur lah. Lama tu memang tidur lah. Sebab kita lama tu sebetulnya lama. Mengatuk tidur. Wakana Safwan bin Mu'attal. Ni lah. Belakang fikir ni kan. Dia adalah Safwan bin Mu'attal ni. Sahabat Nabi ni. Wakana Safwan bin Mu'attal. As-Sulami. Nanti kuat Sulami ni. Sama Zakwani. Puan Zakwan lah. Ni warak al-jaish. Mereka dia orang terakhir lah. Dia macam askar kan. Askar tu ada orang terakhir tu. Allah tu. Memang ibarat. Allah tu. Ini bersama. Mereka tak? Zakwan dengan Tuan dia tugas dia. Allah tu. Dia akan pantau semua habis makilan. Dia umpanya dia lah dari situ. Dia ada lah dari situ kan. Dia belakang. Duduk belakang tentera tu. Fa'asbaha inda manzili. Tiba-tiba dia pergi tempat dia duduk tu. Siapa pergi duduk tempat apa? Tempat Aisyah duduk tu. Far'a sawada insan. Na'imin. Dia tengok lah. Banyak ada orang lagi. Dia tak ada orang lagi. Mana tadi dia nampak kelibat orang lah. Sawada insan ni. Dia tak nampak kelibat orang sedang tidur. Fa'ata ni dia pun pergi jumpa lah. Dia pergi. Dia pergi lah Aisyah tu. Wakana ya Allah ni qabla hijab. Sedangkan dia pernah tengok Aisyah ni sebelum hijab lagi. Lepas hijab tak tengok kan. Nanti sebelum turun ayat hijab dia pernah tengok Aisyah ni. Aisyah. Jadi fastaid qaztu bistirja'i. Bila Safwan tengok ni, Safwan hantar tengok Aisyah. Pasal apa umum ini tak naik? Tak naik apa? Tak naik sekeduk ni tadi. Bila tengok aku tu, dia pun la haula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
dia baca mengapa inna lillah itu istirja. Memang kita nak istirja qabla kubna yang inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bukan yang mati ya. Kan kita mati kata kan dak benar istirja yang kita sebut mana masa apa terkejut ke ular apa inna lillah hamdu mata dia buat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kata Safwan bila tengok nampak kelibat manusia hitam tidur. Nah, kita pun tuan kita kejutkan kita kan. Bahan kita ni kan, contoh lah. Kita kuasa ni makhluk biasa. Kita tengok ada seorang-seorang baik. Kejut kita. Kita satu, bingkai satu lah. Dia pun terkejut. Dia terkejut, dia pun istirja'. Nanti dia ucap, inna illah wa inna illah menja'um. Bila apa? Bila dengar tu, Safwan sebut lah tu, Aisyah kata, aku terkejut. Aku terjaga lah. Sebab dengar suara sebut tu. Hatta ana kharahilah rahilatah. Bila dia tengok tu tak sembang badah. Dia ambil unta dia, dia suruh ana khar turun eh. Mana tak? Ana khar nak turun. Unta pandai, unta terus dia suruh turun, aku turun eh. Dia turun nak naik dah. Dia turun. Hingga dia turun kenderaan itu, unta itu untuk Aisyah naik. Ha, fawati ayadaha. Faraqibtuha. Dia pijak ia dah nata apa pijak wal jadi frot dia pijak apa kaki unta tu dia sudah buku alaiha harus begitu kan untuk mudah naik atas unta tu farakitu aku pun naiklah farakitu aku pun naik bila tu bila dia apa dia turun dia pun naik Aisyah pun naik naiklah naik kendaraan tu naik unta tu fan taraqa yaqudu bi ar-rahilah dia pun pergi dia Aisyah naik kendaraan tu dan yaqud kata menarik bukannya naik sekali ya dia tarik unta tu ar-rahilah hatta atain al-jaysh hingga jumpa dengan tentera Hamul bin Hammam itu nah sebab kita sembang kita apa bang kita tak parah kereta nak ke Johor oi saya tu jam rah pula juga unta ni kan itu. Ini bukti sah, bukti sah. Malah itu lah, betul lah. Dia mabut, hamak, jumpa tentera hak mula tadi tu. Jumpa. Ba'dama nazalu mu'arrisin. Mata, dia mana berhenti tengah malam. Mata dia berhenti rehat tengah malam. Sebab Nabi pun dia suruh galakkan, kita musafir, waktu malam kan. Ya, musafir malam. Memang tadi tu dia arahan tu nak jalan malam ni. Dia berhenti sebab tengah malam lah. Berhenti tengah malam. Ma'arif lah tengah malam. Fi nahri zahirah. Di tengah tempat lah. Waqtil qailah. Wa syaridul har. Wa nahru wa a'la as-sadri. Dia kata fi nahri zahirah. Ay waqtil qailah. Waktu tidur qailah. Tengah hari. Dan sangat tampan lah. Mata ba'dama nazalu mu'arrisin fi nahri zahira. Apalah, tuan. Jadi fahalaka mata yang jumpa lah. Mata Aisyah dengan Safwan jumpa lah. Jumpa tentera hamulah itu. Bilal kutu fahalaka man halaka. Bilal kuni ya. Rupanya ada juga hajahat kan. Bapak munafik banyak juga, banyak ada juga munafik lagi. Fahalaka man halaka binasalah orang yang binasalah. Sebab apa? Wa kan lazi tawalla al-ifka Abdullah bin Abi Ubay ibn Salul. Mata bila nampak begitu, buah timurah. Bila nampak yang siapa bawa Aisyah. Naik tu, naik banyak unta dia. Saya bagi tenang lah. Bagi tenang, macam wasak laju, buku, laju tu. Lagi pelasak, lagi mudah. Satu dunia habis terwai. Tu semua lah. Wai kata budak hak cocok. Cocok dengan garpu tu mati. Hidup lagi banyak. Ni, tu lah. Mereka hidup lagi. Mereka kata mati dah. Fatihah untuk dia. Wai hidup lagi. Kata kena bila benda tu kenapa? Kena ni lah, kena tengok lah. Berita ri iza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Bila datang berita berapa fasik, kena cari bukti, cari apa? Kena ni lah. Kena apa? Tapih tu. Kena cari pencerahan tu. Jangan terima tu. Ni bersama bila begitu
bila tu, bila buat munafik tengok, wah, nampak Aisyah mari belakang dengan Safwan bin Attab. Wayak dah. Merata lima wayak dah. Bisik-bisik macam-macam. Rupanya hak buat ni, hak apa, hak apa? Hak mengadakan adu domba ni ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni munafik lah, ketua Nabi, Rais munafik. Kena tak Ibn Salul juga. Ha? Anak dia Islam, anak dia mulai, anak dia. Sebab tu dia kata masa akhir hidup dia pun ni angkat rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utuskan Muhammad melainkan rahmat untuk alam. Munafik tak ada orang bunuh yang tak dibunuh. Tapi akhirnya dah mati bah, mati. Dia mati akhir betul. Hingga dia minta lah, minta nak pakai jubah Nabi kan. Jubah Nabi ada boleh pakai. Walaupun umur marah kan. Dia pakai. Tapi nak kata apa dia tak boleh. Nabi lah. Akhirnya memang mati kafir lah. Faqadimna al-Madinah. Dia buat cerita kan. Dalam masalah tentera lah dia cerita kan. Oh ni woy. Dia kata ni. Dia ni Safwan ni buat bini Nabi ni. Buat bini Nabi ni. Ha. Kemudian tiba Madinah. Lepas butih tu. Klik Madinah. Tiba Madinah. Jadi fashtakaitu biha syahran. Merata wayak berita ni. Berita wayak apa? Wayak kata. Berita wayak kata. Ni wayak kata berzina kan? Wayak kata apa? Sokwa ni. Apa? Buat apa dengan Nabi Nabi lah. Adalah askar kat tu. Dia buka masyuk. Macam-macam kan? Laku. Sebab dia punya kerja. Mata jadi ya, jadi uyuh lah. Jadi pas bila lagu tu, rupanya masa tu dia dengar lah. Aisyah dengar lah. Jadi bila klik Madinah tu, fashtakaitu biha syahran. Fashtakaitu dia demam, sakit. Sebab tu, sebab apa? Dok buat berita di bah, berita bahu tu, dok tuduh tu. Sebulan sakit. Dia. Jadi wahum yufiduna min qawli ashabil ifki. Sebab dia menyebarkan. Sahabat ni menyebarkan apa daripada apa empunya cerita bohong ni. Sahabat pun sama sambung juga kepada sambung cerita si orang ni apa ni eh? Apa ni Aisyah nenek yang unta dengan Safwan bin Attab ni. Cerita habis tu hari ni. Awa yuribuni fi waj'ati anni la ara wa yuribuni fi waj'ati. Dan menjadi satu bah kemuskilan lah. Ketika aku sakit ni, masa dia sakit tu, dia api yang muskil sikit lah Aisyah kata. Masa aku sakit tu, dia kata aku tak tengok Nabi. Anni la ara min Rasulullah SAW. Al-Lutfa. Aku tak tengok wajah kelembutan Nabi. Yang kata kelembutan wajah Nabi tu. Masa dia sakit tu. Nah, Nabi pun marah kan. Nabi pun jadi bah. Marah kan. Sekarang kita ni orang tuduh bini kita. Buat main kayu tiga, orang lain. Ui, rasa guna kan? Nabi pun sama. Nabi yang manusia besar kan? dia nampak muka Nabi yang mulia ni, tak nampak kelembutan Nabi lembut. Alladhi kuntu ara minhu hina amradu. Sebelum ni kalau Aisyah sakit, nampak sangat Nabi tu ambil berat. Nampak wajahnya, kelembutan wajahnya. Tapi ni, sakit ni, tak nampak wajah Nabi dulu. Mata mainan, dia kata mainan, munafik main tak buat. Kita kan ingat banyak berlaku buat tu. Banyak jatuh rakyat Islam sebab munafik. Ya, banyak munafik. Matina Sayyidina Osman sebab munafik juga. Ya, nampak tak? Munafik masuk. Nampak apa? Nampak apa munafik tu? Dia masuk. Lah kali takih kan? Takih dengan tangan putus Sayyidina Osman tu. Berlaku perang sifir Raja Mas sebab munafik ya. Allah bin Muljam ha. Munafik ha, ini bersama. Jadi gerakan Islam begitu juga lah. Banyak berlaku sebab apa? Sebab ada munafik. Munafik. Tengok masa mana kau tengok video lah. Video hak apa? Hak puan cecen nama apa? Nama apa ni? Syed. Hak puan hak mati tu hak cecen. Gamak. Tengok nama apa? Dia tu munafik juga. Abang dia apa? Khattab kan? Khattab panggil dia. Dia orang Arab Saudi.
Dia mati sebab apa? Munafik juga. Munafik buat mari juga. Buat mari surat. Buat yang tanya surat keluarga semua. Mari daripada Arab Saudi. Ha, kata ke dia. Dia pun buka surat. Rupanya tangannya pegang. Pegang racun. Memang kuat semua. Dia makan tu. Mati sahaja. Munafik tu. Nanti bahaya munafik. Kemunafikan. Okay. Pada boleh menghancur pun kan? Atau boleh merosakkan? Ha, merosakkan. Merosak. Nah, jadi dia mana buat kita, buat kita ni apa ni, buat Aisyah ni mereka tiga dengan Safwan bin, Safwan bin Atal ni. Dia buat Aisyah kata aku rasa pelik dah. Tapi ni sebelum mas aku sakit sebulan ni aku tengok pelik sikit. Sakit sebelum ni memang nampak lembut wajah dia. Hak ni kuat nampak lain sikit. Wa inna ma yadkhulu wa yusallimu thumma yaqul kaifatikum. Hak ni hak sakit sebulan dia masuk Nabi masuk jumpa beri salam kepada Aisyah, assalamualaikum ya Aisyah, itu beri salam Aisyah. Kemudian Nabi tanya, Nabi kata kaifatikum, apa khabar? Wala itu kan. Jadi wala ash'uru bi syai'in min dhalik. Aku tak rasa apa dah daripada demikian tu hatta naqahtu. Hingga aku sembuh. Mereka aku tak rasa apa, rupanya benda ni kenapa? Jadi semua aku jadi riuh lah punya. Oh, riuh dia. Lepas dia sembuh tu, jadi fa kharajtu ana wa ummu Mistah. Lepas sembuh tu dia keluar. Dia keluar dengan Ummu Mistah. Ummu Mistah ni iaitu Salma Zaid asli. Iaitu anak Abi Rahmin ibn Abi Manaf wa ummuha bintu Sakhr bin Amir khalah. Abu Bakar khalah ni bila khalah. Maknakan Abu Bakar. Dia kena ada dengan Nabi sebab dia ya Wahya bintu Abi Rahmin bin Abi Manaf. Mak dia binti Sakhrin bin Amir khalah Abu Bakar. Kata mak itu maknakan Abu Bakar khalah. Baik, dia keluar dengan Mistah. Qibala manasi'i mutabar razuna. Mereka dia keluar tu. Keluar. Mereka di luar marina lah, keluar tu, tempat tu, di luar marina, mana saya keluar marina. Mereka dia pergi keluar ke tempat kota hajat, mereka di luar marina tu tempat kota hajat lah. Mereka tempat untuk kota hajat, keluar marina. Ada keluar dengan Ummu Mistah. Nama awak Ummu Mistah. Dia keluar, dia mata dia jelas lagi bila dia keluar ni, keluar dengan Mistah, pergi luar Madinah tu sebab nak kota hajat. Wa kunna la nakhruju, kami dia kami tak keluar, Aisyah kata kami tak keluar illa laila mereka malam. Nanti orang tu malu, dia keluar malam hari je. Malam hari pergi kota hajat kan. Dia satu lagi orang Arab ni dia ada tempat hammam. Hammam ni tempat mandi air panas. Ya, hammam. Bahkan Fir'aun pun ada hammam dia. Ingat ke masa Mesir ada hammam. Nak tempat dalam tempat mana air panas. Hammam. Mata Aisyah keluar malam sebab kutu hajat. Keluar malam lah. Wazalika qabla an nuttakhadha al-kunuf. Dia keluar tu sebelum dibuat al-kunuf. Iaitu bilik air lah. Qariban min buyutina. Sebelum buat bilik air dekat rumah kami. Keluar nanti jauh sikit lah. Keluar Madinah tu. Susah hurik. Susah. Pada zaman dulu kita lah pergi Domain A di Selaga kan. Pergi buluh. Pergi-pergi. Macam-macam. Kami juga pun ingat. Beringat lagi. Ni pun nak bayar zaman dulu ni. Ni tak
Tak kisah, bukan pek tu pek kan, tu pek kan. Tolong dulu. Gimik air lah. Tu telah dekat dengan rumah Pak Min tu. Tak jauh mana lah, bawah sikit tu. Gimik air tu. Aku ke rumah. Ha, ni sama Aisyah, mungkin Aisyah ni. Dia keluar jauh, luar Madinah tu untuk apa? Untuk kota hajat. Ha, zaman dulu guna. Kota hajat kan? Pergi parik kan? Oh, parik tu. Jauh kan? Lah ni lah rumah ya. Ha, ni bersama kan? Dia kata kami keluar malam tu, luar Madinah tu, untuk kota hajat. Dia kata sebelum dibuat bilik air. Ha, dekat rumah. Jadi, wa amruna amrul Arab al-awwal fil bariyah. Dia kata kami ni macam mana orang Arab yang awal di kampung. Ha. Bariyah ni kampung lah bariyah. Ini banyak kisah lah, kisah kan. Dia lagi nampak jelas berlaku nak tu. Dia sakit sebulan lah. Sembuh tu dia keluar dengan Umi Mistah. Dia keluar malam pergi. Dia kata keluar malam pergi dua Madinah untuk kota hajat. Ha. Dia kata kami macam orang dulu lah. Ha. Barinah dua Madinah tu. Aufi tanazzuh ataupun pada masalah jauh pada rumah, nak jauh pada rumah. Wal muradu al bu'du anil buyut. Nah, jauh nak keluar jauh pada rumah lah. Jadi fa aqbaltu ana wa Ummi Mistah. Aku pun pergi, aku pun apa? Fa aqbaltu, aku pun maksudnya aqbal ni berhadap. Berhadap. Fa aqbaltu wa Ummi Mistah bintu Abi Ruhmin namshi. Dia pun berada dengan Ummi Mistah, dia berjalan dengan Ummi Mistah. Jalan berjalan fa asrat fi mir fi mirtiha. Tiba-tiba Ummi Mistah ni tergelincir. Dah tergelincir. Asrat tergelincir. Ya. Pada pakai anu terpijak kain kok tergelincir. Tergelincir. Fa qalas ta'isa Mistah. Mistah tu anak dia, Mistah. Dia kata apa? Ta'isa Mistah, binasalah Mistah. Dia celaka Mistah tu. Kalau kita, nak tak Mistah ni? Pelik kan? Siapa kata anak ni? Fakul tu, aku pun kata Aisyah tak, aku tak. Lah, aku kata bagi ibar, bagi Mistah ni, bagi mak dia, mak Mistah ni. Bik sama kulti, apa mulut ngaruk ni? Teruk, kata apa teruk anak ni? Kemudian, Anas Sabina rajulan syahida badran. Apa mencaci Mistah yang telah pergi perang Badar? Sedangkan orang pergi perang Badar orang yang mulia ni. Orang yang mulia lah. Antara orang mulia. Orang yang pergi buat janji setia buah pokok Ridwan tu mulia juga. Orang yang buat janji setia budaya biah kan. Kemudian orang yang perang Badar orang mulia ni. Tapi Mistah kata celaka Mistah ni. Kata tu pasal apa? Aisyah kata muni apa ni mencaci atau memucela mencaci orang yang telah pergi perang Badar. Fakol pasal cerita bawa timur kita. Sedangkan hak dia dengar masa apa dengan sembahan tak terabu sebulan nak sakit. Lepas dia semua dia keluar kan. Dia keluar nak pergi mana? Nak pergi kota hajat di luar Madinah tu. Pergi dengan Mistah ni, mak Mistah ni. Tergelincir. Mungkin terpijak kain. Tergelincir. Dia pun kata, celaka Mistah. Binasa Mistah. Aisyah kata, apa caci orang yang pernah pergi perang Badar? Faqala, dia pun kata, ya hantah. Faqala, dia pun kata, Mistah kata, ya hantah. Hmm.
Antah Madawi. Dia kata untuk tujuan cakap orang yang jauh. Dia kata hantar ni ayat ya hadir nida lil ba'id. Orang yang jauh. Pokok tiba tuha kita berbagi kita kita jauh lah nata nata pun ada dia kita alam tasmai mu tak dengar ada wayak 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 ke dia wayak ke Aisyah lah mu tak dengar ke maqalu apa yang orang sebut orang yang sebut lah sebab Aisyah sakit sebulan kan rupanya sebab dia dengar duk sembang masa tubuh wayak kata apa sama tentera pun dia sakit sebulan lah. Ni rupanya bila dia keluar tu, dia keluar dengan Mistah ni, rupanya pernah ni telah buat memang satu Madinah tahu lah. Dia tak mentak dengar ke apa yang orang sebut. Jadi fa'akhbaras ni biqalil ifqi. Mistah wayak kita masalah fitnah dengan kata fitnah. Ada domba ni. Fitnah ada ifqi fitnah. Jadi fazdat tu marudan. Kalau bila sembuh tu sakit kelik. Sebab tak? Bila dengar, banyak. Satu banyak tu dah. Balah kita tu, balah kita satu. Satu keruh ni tu dah. Orang tu minggu tiga. Malu lah, malu. Kalau orang ada iman ni, malu. Ni bukan berlaku, tak berlaku pun. Hak kita ni memang berlaku betul. Ini tak berlaku. Umum ini tak buat lah tu orang. Allahumma salli wa sallim ala